pagi pemirsa channel Kusyanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 8:45 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita update progres kereta cepat Jakarta Bandung, khususnya area stasiun Padalarang, di mana saat ini sedang ada aktivitas pembuatan skybridge, penyiapan lantai skybridge untuk sisi timur. Bagaimana pantauannya? Mari kita ikuti videonya. Saat ini sedang disiapkan untuk pemasangan lantai skybridge yang posisinya berada di area timur atau berdampingan dengan loket tiket counter. Ini dia lokasi skybridge-nya, di mana skybridge ini nantinya digunakan untuk pergerakan penumpang yang dari kereta feeder untuk melanjutkan perjalanan menuju Jakarta yang menggunakan kereta cepat. Melalui skybridge ini nantinya para penumpang bisa melewati area atau masuk ke waiting room. Di sini nantinya area waiting room atau ruang tunggu penumpang, dan untuk masuk ke peron kereta cepat akan menggunakan skybridge yang menyeberang di atas lintasan kereta cepat. Di dalam sini nantinya ada skybridge yang mengarah ke peron kereta cepat di sisi bagian atas. Terlihat para pekerja sedang beraktivitas di area skybridge ini atau skybridge sisi timur. Mari kita doakan agar seluruh pekerja selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam bertugas, serta perlengkapan dan peralatan yang digunakan berfungsi dengan aman, baik, dan lancar. Nantinya posisi skybridge yang berdampingan dengan area loket counter ini atau area tiket saat ini sedang dikerjakan persiapan untuk pengecoran. Saat ini kita pantau area skybridge sisi timur menggunakan drone.
terlihat sedang persiapan lantai, pengecoran lantai, rangka-rangka pembesian sedang dirangkai. Ini nantinya skybridge sisi timur ini difungsikan untuk pergerakan atau akses penumpang dari KA feeder, dan juga apabila penumpang dari kereta cepat yang akan menuju Bandung yang turun di stasiun Padalarang ini akan menggunakan feeder menuju Bandung, nantinya melewati skybridge ini. Sehingga nantinya skybridge ada dua, di sisi timur dan sisi utara, di mana yang di sisi utara adalah untuk menyeberang di atas jalur kereta cepat, sedangkan di sisi timur ini, skybridge ini untuk pergerakan penumpang di sisi bagian bawah menuju area waiting room. Mari kita update juga area lainnya. Terlihat skybridge yang sudah dicat berwarna putih yang menyeberang di antara atau di atas lintasan kereta cepat. Dan aktivitas para pekerja yang berada di atas gedung kereta cepat ini yang nantinya akan dipasang area atap. Dan terlihat juga untuk lintasan atau eskalator di area skybridge di sisi utara, terlihat atapnya sudah mulai dipasang sehingga nantinya akan ditutup. Dan di sisi barat, dari kejauhan terlihat ada kereta kerja ada kereta melintas. Nantinya area kereta feeder ini posisinya akan di para penumpang akan melewati area ini. Dan terlihat juga kren yang saat ini, kren raksasa, sudah mulai dibongkar. Demikian update terkini dari channel Kusanto yang memantau progres untuk stasiun kereta cepat Padalarang, di mana saat ini sedang dibangun skybridge.
Skybird di sisi timur. Nantikan update selanjutnya, progres kereta cepat di Kota Bandung dari channel Ucanto yang terus menginformasikan update terbaru. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.